Anderson da Silva tinggal di kota Sleman seakan sudah seperti tinggal di tanah kelahirannya sendiri. Pemain PSS asal Brasil ini begitu menikmati keberadaannya tinggal di daerah yang berdekatan dengan Gunung Merapi ini. Hal ini ia buktikan dengan kesetiaannya memperkuat skuad PSS Sleman yang sudah ia jalani selama kurang lebih 5 tahun. Di luar karirnya sebagai pemain sepak bola profesional, Anderson merupakan sosok kepala keluarga yang hangat. Jika sedang tidak ada jadwal pertanding, ia akan menghabiskan sehari-harinya bersama istri tercinta yang kini tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Segala perlengkapan untuk kelahiran sang buah hati tampaknya telah dipersiapkan dengan baik. Lihat saja, ada pakaian bayi, box bayi, dan lain-lain. Sambil menanti kelahiran sang buah hati, Anderson dan istri tak melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba yang harus beribadah kepada sang pencipta.